Ada bingkisan ni. Kita nak cerita pasal apa? Pasal makanan lah kot. Makan lagi. Okey, kali ni kita cerita pasal kari kambing. Ha, sedap. Okey, saksikan. Kari kambing yang masyur. Kari kambing ni, apa yang sedap ni? Kambing lagi bagus. Saya mahu makan ini hari jika tujuan habis. Sebab ada kari kambing, mi dia pun sedap, semua sedap-sedap lah sini. Masakannya okey, kambing okey, bagus. Dah. Itu antara kata-kata pelanggan yang mengunjungi warung Yusri di kampung Sempang Bekoh, Jasin, Melaka apabila menikmati hidangan kari kambing yang dijualnya. Pengusaha kari kambing, Yusri Nadin, menjelaskan pelanggannya bukan saja dari Jasin, malah ada yang datang dari Tangkak dan Gemas, Negeri Sembilan. Berbagai bangsa ada datang daripada jauh. Yang mana datang daripada jauh, dia orang akan telefon dulu tempah order. Perlu cepat jika hendak bersarapan kari kambing di sini, kerana dalam tempoh satu jam sahaja, kari kambing ini akan habis dijual. Biasanya kari kambing selewat-lewatnya pukul 8 lah. Dah habis. Satu ekor, satu hari. Warung kari kambing Yusri terletak di Sempang Bekoh, kira-kira 15 km dari Jasin dan 18 km dari Tangkak, Johor, dan berkedudukan di sempadan tiga negeri yang berhampiran dengan kaki Gunung Ledang. Berniaga sejak 20 tahun lalu dan warungnya dibuka 5 hari seminggu bermula pukul 3 pagi sebelum dibuka kepada pelanggan selepas subuh. Masak start pukul 3 pagi, buka selepas subuh. Tamuannya rasanya macam biasa juga kot. Tapi tak tahulah, mungkin selera orang rasa sedap katanya. Uniknya, warung kari kambing Yusri menerima kunjungan pelanggan satu Malaysia. Bagi pelanggan, kari kambing Yusri mempunyai rasa yang sangat enak dan menepati selera mereka. Saya suka makan dia punya ini ikan bagus. Ya, ini kambing lagi bagus. Saya mau makan ini hari jika tujuan habis. Saya cepat datang bangun. Kalau siang datang jika semua orang order makan habis. Sedap. Kuah pun sedap baik. Rasa rempah dia sedap. Lauk dia pun, daging pun ada lebih sikit. Harga dia perbatutan RM5. Pasal saya rasa kat sini terbaik setakat ini kat Melaka ni. Terbaik saya sendiri pun macam mana? Pasal saya suka makan kambing. Jadi itu yang saya datang. Buat kita dulu Tangkai. Selalu datang sini suka makan ini kedai. Duduk Tangkak kan? Tangkak. Jauh mana? Dia punya kari apa rasanya? Kari ikan. Ikan no. Buat pun suka dia punya tauge, ini pun suka. Selain kari kambing, pelbagai menu lain turut dijual. Lauk biasalah nasi campur. Lauk-lauk cuma lauk-lauk kampung saja. Asam pedas keleput dan kari kambing yang spesial. Menu untuk pagi, lontong kering, soto, nasi goreng, mi goreng, nasi lemak. Bagi anda yang berkunjung ke Melaka, apa salahnya cari dan singgah di warung kari kambing Yusri Sempang Bekoh untuk merasai sendiri menu yang disediakan. Izham Hadi Siddiq, bingkisan dari Melaka untuk Selamat Pagi Malaysia. Sedap Haji Izham Siddiq makan kambing tak ajak kita. Dengar kata ya, satu jam dah zap leniap kari kambing tu. Itulah dia. Kalau kita datang, tak tahulah. Setengah jam habis ya? 10 minit mungkin.